Terasi. Tuh. Ini ada telurnya. Berapa juta? Nah, ini yang namanya pepeda ini apa ya? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sudah ada di jalan, kita mau cari SD karena aku mau review makanan-makanan SD, jajanan SD. Tapi aku nggak tahu nih daerah mana yang ada jajanan SD ya. Coba kita jalan aja dulu yuk. Ini ada papeda, ada cilok, ada cilok, ada apa tuh? Kue cucu, ada martabak. Kita mau coba beli papeda yuk. Pak, mau papeda dong? Ya, mau 3 ya? 5.000 aja lah yang 5.000-an. 5.000-an. Jadi ini dari jam berapa Pak biasanya? Tengah 2. Tengah 2 udah di sini. Jadi tunggu, memang tunggu anak-anak pulang sekolah ya Pak ya? YOLO! Nanti sini jam 2 kurang. Jam 2 kurang, biasanya kan anak-anak pulang jam 2an ya. Ini emang bapak, udah lama pak di sini pak? Udah. Oke, jadi ini bahannya apa? Jadi papeda tuh ini apa ya? Makanan papeda. Aslinya sih makanan Papua kan. Papua kan ya? Cuman ini sih di namanya di apa ya? Dimodifikasi loh ya. Jadi makanan Jawa. Jadi makanan Jawa. Dikasih tuh, ini ada telurnya. Nah, ini yang namanya papeda ini apa ya? Papedanya. Banyak lagi loh, ada cilok, ada keju, ada kue cubit, terus ada tahu crispy, martabak gitu. Atau ini ada jual yang ini, jual apa namanya, keong. Apa sih namanya? Keong itu yang buat jalan-jalan itu. Jadi karena di sini tuh SD ya, kawasannya ada SD, TK, KB di sini. Jadi banyak mainan. Karena mungkin udah siang kali ya, kesiangan. Jadi ini nggak terlalu banyak, biasanya di sini full. Habis ini kita tinggal dulu aja ya Pak ya. Kita mau beli apa ya? Kue cubit yuk. Hati ya. What? Mama, kue cubit. Yang yang setengah mateng, yang keju. Yang baru boleh. Dua deh. Dua. Ya. Yang satu yang hijau deh pak. Yang satu hijau, satu biasa. Jadi di sini ada dua varian ya pak ya. Ada warna hijau, itu warna. Rasa apa sih pak hijau? Ya. Jadi kita mau nunggu dibuat dulu. Sudah lama pak di sini pak? Ya lumayan. Ada soalnya.
pengennya yang setengah matang, jadi dia masih ada lumer-lumernya gitu. Nanti kita cobain ya. Udah jadi. Sekarang kita ambil ke papeda tadi ya. Habis itu kita cari tempat buat makan. Kalau dulu zaman kecil aku suka beli beginian, coba lihat. Buat mainan-mainan ini. Jadi ada taman bermain untuk keong-keong. Udah ya Pak ya? Berapa Pak? 5 lagi. Kasih. Aduh tadi. Ya sekarang kita cari tempat duduk buat makan ini. Yuk. Udah jadi, udah ada tadi ini papeda dan lengketnya tuh. Coba kita makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia kayak mozzarella gitu. Ini bener yang kayak di papeda kayak di yang Papua. Rasanya kayak gini ya, jadi kemer-kemer. Ayo. Udah banget namanya. Aku nyanyi harus lama. Pedas, karena aku tadi pesennya pedas ya. Jadi lumayan lah. Sekarang kita ganti ke yang menurut ini adalah kue cubit yang setengah matang. Kejunya banyak banget dong. Nih, setengah matangnya kelihatan kan? Ini dia masih lembek gitu. Coba kita makan ya. Ini yang hijau katanya rasa pandan tadi. Enak. Dari sini tuh walaupun jajanan enak SD, tapi rapi dan bersih. Jadi nggak yang jorok kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak juga jalan, karena di sini kawasan anak-anak, jadi makanan di sini tuh bersih dan terjamin lah. Jadi kalau misalkan mau makanin juga nggak sakit perut. Abangnya mau amat. Jadi yang manisnya tuh legitnya enak banget ya. Oke, jadi hari ini aku sudah nge-review jajanan SD di daerah Pulau Mas. Oke, aku sih ngerasa kalau misalkan mau jajan di sini itu enggak yang jorok ya. Jadi kalau misalkan mau jajan anak SD di sini itu recommended. Oke. Sampai bertemu di channel 200 selanjutnya. Tungguin ya video rekomendasi kita selanjutnya. Allah.